Yep. You. Perjalanan pulang dari air terjun Tanda Lili dan kita menuju ke danaunya. Beginilah perjalanannya, guys. Begitu adem suasananya, adem. Ini daun miana liar. Hati-hati, guys, jangan sampai tertusuk. Bawa, guys, danaunya masih jauh. Thank you.
Apa guys? Kenapa kau lewat di situ, guys? Ngapa? Mbah. Demi. Jalan pulang. Begitu banyak danau. Perjalanannya, guys. Sorry. Masih jauh sekali, guys, ya. Sumpah rawa ke malo. Ye. Ho guys, kontempor guys. Bye.
Va. Tunggu nih. Anjir rawa ya, longe, jiran. Makin rini. Ini ramai. Salah jalur guys. Ada kami banyak detik berdetak, berdetak lagi. Berdetak detik. Itu danaunya di bawah guys, sudah nampak danaunya guys. Kalau yang di atas itu air terjunnya guys, di Danau Tanda Lili. Jadi kalau mau ke wisata alam Danau Tanda Lili, ada juga air terjunnya. Perjalanannya sekitar 20 menit dari danau ke air terjun. Akses jalannya itu cukup ekstrim. Ternyata salah jalan lagi ya. Melewati bebatuan kecil. Lempat melewati lempat tapi
Oh, mantap sekali. Baring-baring. Bar di belakang. Sakit sih, tidak pegangin. Itu dia kelihatan danaunya guys, cantiknya luar biasa. Ini kita tidur-tidur sambil relaksasi. Relaksasi, suara desiran air yang begitu merdu, sejuk. Jadi yang ingin berkunjung ke air terjun Tandra Lili, jarak tempuh sekitar 20 menit. Jalannya lompat-lompat, naik turun. Itu dia mereka guys, baru muncul dari peredaran. Halo guys, ada mak. Mantap sekali di sini. View-nya mantap sekali. Mahesa.